Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nampulan dari tidak mati kita semua sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma fa'alna bima 'allamtana, fa'allimna ma yanfa'una, wa zidna 'ilman ya Rabbal 'alamin. Baik, teman-teman sekalian, jamaah Masjid Baitul Salam yang semoga selalu dijaga dengan serta nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun selama perbedaannya kita lanjut lagi apa yang sudah kita mulai dari baca bareng-bareng kita Mukhtasar Nahjul Qasidin yang ditulis oleh seorang imam yang juga seorang khatib agung. Namun yang kalau misalnya ceramah di lapangan itu yang hadir banyak, namun terus suaranya bisa sampai jauh padahal tidak pakai speaker. Begitu kira-kira kata para ahli sejarah. Nah, yang bernama Ahmad bin Abdurrahman bin Abdurrahman Al-Muhdisi. Nah, yang semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan jadinya manfaat untuk kita semuanya sehingga bisa kita rasakan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-Husain bin Quran Allah Ta'ala, sang penulis berkata, wa min khisalil mutakabbir, dan di antara tanda-tanda orang yang sombong. Nah, jadi mohon maaf ya, nanti kita ketika belajar ini itu bukan untuk melihat orang lain terus kita menghukumi orang lain, tapi ini untuk kita lihat ya, diri kita sendiri apakah kita termasuk atau tidak. Nah, pertama, Allah yang syaitan nawa ma'amahadun yang syaitan fahu. Jadi dia itu enggak senang jalan kecuali memang ada orang yang mau berjalan di belakang. Nah, ini sifat orang-orang yang sombong. Dan dulu bangsa Arab memang seperti itu buat gagah-gagahan. Ada satu kisah nyata di masa kejahilan dulu. Dulu kan punya anak laki-laki itu kan senang banget. Kalau anak laki-lakinya banyak, bahagia sekali. Jadi ada seorang tokoh gitu, di jalan keluar gitu, di belakangnya 5 anak laki-lakinya. Wah, dia senang banget. Dan dia berdoa dengan itu. Berdoa Allah, saat itu ada penyakit tamu. Kita tahu yang tamu itu apa? Mewabah. 5 putranya itu meninggal semua, kecuali bapaknya. Nah, setelah itu orang ketika dia jalan keluar itu agak tertunduk lesu. Jadi memang hawanya itu berbeda ketika kita jalan terus di belakang banyak orang gitu. Masya Allah, selama itu ya gitu orang kira-kira. Nah, wa minha, dan diantaranya lagi, Allah yazuru ahadan atau burun ala nas. Jadi dia gak mau berkunjung ke orang. Di antara sifat orang sombong ya, karena dia akan sombong lupa, aku yang berkunjung ke sana. Dia berkunjung ke rumah keluar saya, Masya Allah, ini orang-orang yang sombong. Di zaman Harun al-Rashid itu Pak, setahu gak tahu ya, setahu anak ya, kata Syekh Nasir al-Qarni itu ulama, ayo ustaz kan, ustaz anak dulu di Libya dulu, dia bilang di masanya itu tidak ada orang lebih alim, lebih Harun al-Rashid di masanya. Nah, Allah Ta'ala beliau yang lebih paham sejarah itu pun di antara hobinya dia berkunjung ke rumahnya para ulama, berkunjung, dia suka berkunjung. Dan ini kemudian jadi tradisi di apa ya, pejabat-pejabat pemerintahan setelah beliau. Jadi senang berkunjung ke ulama, nitipin anaknya ke ulama.
Nah, dan di antara yang dikunjungi adalah Ubay bin Ayyad rahimahullah ta'ala yang kisahnya sangat masyhur. Nah, beliau tidak sombong. Nah, pada salah satu beliau diambil ilmunya dan beliau berkunjung. Tapi lanjut lagi, wa minha ayyastanifa min julusi ahadin ila janibihi aw mashyihi ma'ahu. Di antaranya lagi adalah enggan kalau ada orang yang duduk di sebelahnya. Enggan. Harusnya aku sendiri aja. Yang lain di belakang atau bagaimana? Atau ada orang berjalan bersamanya gini? Atau ada orang yang berjalan bersamanya? Nah, lihat beberapa masyarakat yang bersepuh di sesuatu yang disebut kalau jalan itu kan kadang saya suka jalannya di belakang sama beliau itu dipegang tangannya terus diajak bareng luar biasa misalnya kayak sewujud itu yang didorong tangan di sebuah pertemuan itu yang senang jalan di belakangnya itu terus dipegang tangan terus diajak jalan bareng. Nah ini akhlak para soalnya yang ini enggak senang kalau orang jalan di belakang kita lagi dia biar jalan bareng. Nah, tapi lanjut lagi waktu itu bahwa Rasulullah Ta'ala pada Anas bin Malik telah meriwayatkan sebuah hadis. Beliau mengatakan kan Nabil Ahmadu min ahlil Madinati latak hudubiyati Rasulullah SAW fatantaliku bihi fi hajatiha. Hadis ini hadis sahih, lupa ya di Bukhari atau di Muslim. Yang pasti ini hadis sahih bahwa ada seorang budak perempuan di Madinah itu megang tangan Nabi gitu, terus kemudian dibawa keliling-keliling. Nah, dan Nabi pun berjalan dengan apa yang mengikuti si budak itu untuk menunaikan hajatnya, hajat si budak ini. Nah, sebenarnya redaksi hadisnya itu, nah, Nabi dipegang terus bawa lari-lari ke lapangan gitu. Terus yang wanita itu bahagia banget karena apa ya, keberadaan adanya Nabi akhir zaman di kampung Madinah kurang lebih begitu. Nah, hadis ini itu kadang dipakai oleh orang yang berkepentingan ya, bahwa ini loh Rasulullah itu pegangan tangan dengan non mahram perempuan yang bukan siapa-siapanya, bukan budaknya, bukan istrinya, bukan putranya, itu kemana-mana. Nah, dan ini menunjukkan bahwa pegangan dengan lawan jenis itu nggak masalah. Bahkan mohon maaf ada itu dan itu fatwa keluar dari yang orang ulama ya nggak tahu ya, dijadikan pegangan oleh banyak orang oleh pemuda-pemudi bahwa itu nggak apa-apa sehingga kalau mereka ketemu itu salaman. Nah, mungkin yang masalah ini nanti tanya ke guru fikih lebih tepat. Tapi kalau ya saya pribadi enggak ngikutin pendapat yang itu. Ada pendapat-pendapat yang lain yang kita lebih tahu dan saya juga enggak tahu ya, ada ulama. Karena pribadi belum pernah tahu ada ulama-ulama beneran dalam kitab apa gitu yang menyatakan bahwa salaman dengan lawan jenis itu boleh. Bahkan yang kuat itu hadis sahih juga Rasulullah itu pernah didatangi oleh seorang sahabat. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, inna ra'ati atau inna zujati lautan tuku ya dalamis. Istriku itu Nabi tidak pernah meninggalkan orang yang pengen menyentuhnya. Maksudnya kalau ada orang yang pengen salaman itu langsung gini aja istrinya gitu. Terus kemudian apa fatwa tadi? Taulikan dan cerai. Ini kan fakta benar, Pak. Fakta benar. Jadi sahabat itu ngomong lagi nyala Rasulullah, Allah Tuhan. Nabi tak mau mencintainya. Dan peduli itu lebih-lebih gitu sih kan. Dan maksudnya kalau nggak tahu soal ini saya nggak. Ya kalau gitu kamu pertahankan. Ternyata atas dasar cinta itu adalah sebuah sebab seorang suami itu mempertahankan istrinya walaupun ketika ada masalah seperti itu. Allah Ta'ala. Nah, dan ada riwayat yang lagi lewat Imam Tabrani bahwa di balik seorang itu dipaku kepalanya kita tahu sama dengan jarum dari api daripada dia harus menyentuh tangan perempuan yang bukan mahram. Masya Allah. Ya itu insya Allah yang harus kita ambil. Di kampung anak itu ada seorang kiai muda
Nah, usianya di bawah hafid, terus wali. Nah, orang luar tapi nikah dengan perempuan di kampung situ, terus akhirnya tinggal di kampung situ, jadi imam masjid situ, ngurusin orang-orang situ, nah menghidupkan masjid, masya Allah, sampai ada yang mulai dan lain-lain. Nah, ini ketika lebaran kan beliau beli sesepuh-sepuh gitu. Nah, beliau nya kalau melawan jenis gak masalah kan? Cuman istrinya masya Allah ya, lebih baik. Lanjut lagi, waktu ada perempuan bin Ibnu Wahab berkata, dia seorang salaf era tabi'in atau tabi'in dari kurang tahu, belum tak cari ya. Tapi yang pasti di kitab ini tuh ulama disebutkan kalau nggak sahabat tabi'in, tabi'in salaf semua. Nah, jarang yang beliau menyebutkan bukan salaf, dan ulama yang udah seperti itu banyak. Jadi kan kalau misalnya buka kitab fikih kayak di Dendul Mustahid itu juga gitu, hanya ulama salaf yang diambil. Atau kalau bukan pun yang sangat masyhur, misalnya orang tahun 300 atau 400 Hijriah, Hijriah kadang diambil, tapi yang masyhur banget. Tapi apa kata beliau jelas tuh, ila Abdul Aziz bin Abi Rawan. Jadi aku duduk di sebelahnya Abdul Aziz bin Abi Rawan, ini juga seorang ulama tahun levelnya di atasnya Ibnu Wahab. Wa inna fakhidi la tamassu fakhidahu, dan pahaku itu menyentuh pahanya, nempel. Nah, fanahaitu nafsi anhu, kemudian tak tarik gini. Ya, kebayang gak ya? Tak tarik gini. Kan kita gak enak pak, masa seorang ulama terus wah kita tempelin gini. Nah, ini kan gak beradab lah istilahnya. Nah, fa'ahu rakhiyya bi fajarroni ilaih, kemudian dia tarik baju kumpul, ditarik ke arahnya, ditawakalkan ke dirinya. Wabawah lalu berkata, lima tafa'alu nabi, lima tafa'alu nabi, jawab dia, kami itu kenapa sih memperlakukan aku seperti memperlakukan para orang lain sombong, para raja-raja sombong itu. Nah, wa inni la'a'ibu mungkul rajulan syamun minni, aku gak tahu ada orang yang lebih buruk lebih aku. Nah, ini masya Allah orang salah bisa mendidik dirinya sama seperti ini. Tapi memang kalau kita lihat, nggak tahu orang-orang salah pun ada itu merasa bahwa diri itu istilahnya kotor gitu lah. Bahkan sekelas Umar bin Khattab, kita sering dengar kisahnya ya, radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, launa dan munajat di sama ya ahlal ardh kulluhum yadkhulun al jannah illa wahid. Andaikan ada yang suara dari langit, suara malaikat atau siapa, nah yang pasti utusan Allah lah berkata, mai penduduk bumi semua dari kalian masuk surga kecuali satu toh, dan semua orang masuk surga kecuali satu toh. La khusyitu annal wahid ana, saya khawatir yang satu itu adalah aku, masya Allah. Dan kisah-kisah seperti ini banyak sekali. Nah, maka kita nggak perlu ngomong-ngomong gitu lah. Biasanya kalau sombong itu ilmunya nggak manfaat, dalam arti itu tidak terus mengalir gitu. Ustaz Amin itu, Ustaz Amin Taufik itu pernah cerita sama orang-orang itu di kitab Syiar Alam Nubala, itu ada santrinya Alim Muhammad Tobari, alim sekali namanya Ahmad bin Kamil kalau nggak salah, mohon maaf kalau ada di sini namanya Pak Ahmad ya. Ahmad bin Kamil itu suatu ketika ditanya orang, nah siapa murid Imam Tobari yang paling alim? Jawabannya, aku. Ya memang iya, memang dia paling alim. Nah, terus mungkin karena dia terasa sombong dan walaupun faktanya begitu, lalu kita nggak menemukan karya tulisnya. Hilang, terus hilang. Allah tak menghendaki ilmu itu, ilmu Allah diambil dari orang ini. Jadi kita ngambil ilmu dari orang ini, Allah tak menghendaki itu, hilang. Namanya cuma disebut, tapi ucapannya, pendapatnya itu nggak pernah ada tersebar di kitab-kitab, ada di ulama tahun 300-an. Harusnya kan apa nih ucapan-ucapannya kekal sampai sekarang. Nambah minha alla yata'ata bi yadihi syughlan fi baiti. Nah, orang enggak pernah mengambil bagian yang misalnya ada bagi-bagi jajanan di masjid atau apa itu. Enggak pernah menerima, enggak pernah mengambil. Nah, kenapa? Karena disibuk di rumah. Masya Allah. Ketika ada pengumuman, ini ada yang mau bagi-bagi
saya orang kan ngambil, ya bukan sedekah, ingin bagi-bagi aja. Nah, kayak Umar bin Khattab itu kan pernah bagi-bagi kain kepada seluruh penduduk negeri dengan ukuran atau 3 meter, pokoknya cukup dibagi banjulan. Nah, terus dia bikin ketetapan nanti tanggal sekian, hari sekian, semua orang harus pakai baju baru. Insya Allah Umar itu pengen lihat rakyatnya itu seragam. Jadi seragam itu budayanya Umar bin Khattab dengan jaringan bisa bikin sekolahan atau bikin seragam itu. Dan dicela, ternyata Umar itu pernah bikin acara begitu. Saya tidak Umar itu pernah bikin acara begitu. Nah, ketika beliau khutbah, beliau pakai baju itu, insya Allah. Terus kemudian beliau khutbahnya diawali dengan alaikum assalam ta'an. Kalian harus dengar apa yang kau ucapkan, harus taat. Ya, karena pemimpin harus ngomong itu, masa ada ngomong itu. Masa dia ngomong, kalau taat syukur, gak taat gak apa-apa ya. Pemimpin jadi pemimpin harus ngadikte. Nah, tiba-tiba ada hadir itu yang berdiri langsung mau bayangkan di depan orang-orang di Masjid Nabawi. Al-yawma la sam'a laka wa la ta'ah. Toh hari ini kami gak bakal mau dengerin kamu dan kami gak bakal taat. Ini orang gak punya adab. Mungkin kalau kita di situ tahu mulutnya pah. Nah, kemudian Umar nanya, lima, kenapa? Kenapa mau taat lagi? Nah, semua orang tadi dapat jatah kain 3 meter, kamu ambil 6 meter, kan fisik Umar kan tinggi itu, dua kali lipat dari ukuran normal ya, tinggi, kamu ambil 6 meter. Terus kemudian Umar menonton, ya Abdullah, nyebut anaknya, Abdullah bangun, terus berdiri. Terus dia ngomong, inna abi akhadha nasibi, sebenarnya bapak ambil bagian gue, berarti Ibnu Umar sendiri nggak pakai seragam, kasihan ya. Dia jatahnya diambil bapaknya, kan kata Nabi gitu ya, anta wa maruka li abika, kamu dan hartamu semuanya itu milik bapakmu. Nah, terus diambil biar dia pakai baju baru, anaknya gak dipakai baju baru. Nggak tahu Ibnu Umar itu, nggak tahu bapaknya kenapa sikapnya gitu ya. Di kesempatan lain itu pernah protes sama bapaknya. Bapaknya muter-muter ceritanya kemana-mana. Pas bagi antara masa perang itu, Ibnu Umar dikasih tidak sama dengan Osama bin Zaid. Dia pun marah. Pak, dia naik kuda, aku naik kuda. Dia terluka. Dia ini ya. Malah Osama sama kami itu sama. Kenapa baginya lebih banyak daripada bagianku? Gaya Umar itu kan kadang beda-beda gitu. Kalau kata Umar bin Khattab, wa innahu la'ahwa inda Rasulillah minka. Dia itu lebih dicintai oleh Rasul daripada kamu. Wa inna baru ahwa inda Rasulillah minka. Dan gua apaknya itu lebih dicintai oleh Rasul daripada gua apamu. Insya Allah. Ini standar Umar dalam bagi antara masyarakat. Lanjut lagi, wa minha, dan di antara lagi Allah yahmila mata'ahu suhihi ila bintihi, dia enggak mau bawa dagangannya dari pasar ke rumahnya karena gengsi loh Pak, bukan karena enggak kuat. Dulu itu pernah bawa belanjaan itu kan saya dia di lingkungan gitu ya, saya dikira mungkin tukang bawa belanjaan kali ya, ada mama mas apa bang lupa deh, langsung bawa itu. Masya Allah, habis selesai ditambahin duit 3.000 pak, lumayan. Nah, pernah itu ya. Jadi tukang bawa polis mana kok nggak panggil sih ya, tukang bawa belanjaan itu. Kalau di Jabodetabek ya bapak-bapak yang pernah kesana kan tahu ya. Nah, ada nggak informasi yang begitu baca-baca yang bawa gitu? Belum pernah lihat ya, kayaknya nggak ada ya. Biasa di Johar. Oh, di Johar maksudnya. Ya pasar besar berarti ya, Johar. Nah, kalau di Kota saya lihat gak ya, lupa saya. Nah, waktu di Shtaro Rasulullah SAW Syekhan Muhammad Abu, Nabi pernah beli sesuatu di pasar dulu sendiri. Suatu anak Abu Bakr SAW Yahmilu Erotilullah Ta'adu Yahmilu Asliya Bahila Suhi Yang Tajiru Fihan,
Abu Bakar itu membawa baju ke pasar jualan dan beli jualan baju. Masya Allah. Washtara Umar radhiyallahu anhu al-mulahman fa'allaqahu yadi wa hamal ila badhihi. Umar itu beli daging terus diikat di tangannya tadi. Bentukin itu terus dia bawa pulang ke rumah. Ini semua statusnya pemimpin negara. Washtara Ali, ini kisah-kisah saat mereka jadi pemimpin negara ya. Washtara Ali radhiyallahu anhu tamma fi hamalu fi malhafatin faqala lahu qa'il ahlu al-ardh. Nah, jadi Ali itu pernah beli kurma, mungkin tidak ada bungkusnya, harus dibawa dengan bajunya kan? Ya Allah, jubahnya itu. Ya Allah, kotor apa sih? Kan? Terus tiba-tiba ada seorang temannya yang bilang, tak bawakan aja. Kalimat ada, anak ahmiru abdu. Tak bawakan aja. Kalau anak, abdu ayyul ahaku ayyah mir. Yang punya barang lebih berhak untuk bangga. Masya Allah. Kalau kita tiba dengan sahabat-sahabat besar, dia mau belajar, masih kita buru-buru, tak boleh aja. Dulu orang-orang tabi'in juga gitu. Kisahnya menentok dengan janda yang rebus batu itu masuk banget. Sampai si sahabatnya Umar, tak boleh aja. Enggak sampai rebutan gitu. Sampai akhirnya terus Umar menentok marah. Antah memenuhi seriau mati apa? Kamu mau nanggung dosaku besok di akhirat? Kalau kamu berdagang sekalian, dosaku aja bawain. Bayangin nih, gimana pemikirannya di mau masuk gak berani. Nah, siapa dari kita yang mau nanggung dosanya orang? Nah, gak berani. Nah, kita habiskan sedikit lagi. Wa akbala kudal, al-tahdur, ta'ala'u, yaun, nasun, diwabat, hamala, hizmata, hatobin, wahuwa, yawma'idin, khalifatul marwan. Fakal berajal awsi aktoril talil amir. Nah, terus kemudian suatu ketika Abu Hurairah itu pernah ke pasar ya, membawa kayu bakar gitu mungkin untuk apa ya, masak di rumah. Dan saat itu dia adalah khalifahnya Marwan. Nah, dan saat itu dia adalah ini ada artinya nggak ya? Yang kata ya, khalifahnya Marwan dan apa? Marwan bin Hakam itu seorang khalifah. Lalu kemudian ada orang yang lalu dia berkata kepada orang, mungkin maksudnya Abu Hurairah adalah gubernurnya Marwan bin Hakam. Lalu dia berkata kepada orang, tolong buka jalan untuk pemimpin kalian, untuk seorang khalifah namanya Amirul Mukminin, tolong buka jalan. Padahal kita tahu Abu Hurairah itu adalah seorang sahabat Nabi. Marwan ini bukan seorang sahabatnya. Memang beliau itu hidup di zaman Nabi, melihat Nabi, tapi tidak beriman sampai Nabi meninggal. Maka para ulama mengatakan dia tidak masuk kategori sahabat. Nah, levelnya di bawah Abu Hurairah. Abu Hurairah pun ketika ini pemimpin, tentang pembelajaran ini, pemimpin Muhammad. Kurang lebih gitu, Allah Ta'ala alam. Umar bin Abdul Aziz itu cucunya beliau. Umar bin Abdul Aziz itu cucunya beliau. Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam. Nah, lanjut lagi. Umar arad aliyan fi al-kibra wa yasta'amila al-tawakwa fa'alaihi bisi rabbi Rasulullah SAW waqad sabaqat al-isyarat ilaihi fi kitab Ahdabi al-Ma'isyah. Orang kalau ingin menghilangkan sifat sombong dari dirinya dan dia ingin tawadhu rendah hati, maka hendaknya dia mengikuti sejarahnya atau nampak tilas dari biografi Rasulullah SAW. Dan ini sudah tak bahas sedikit di bab adab-adab bergaul. Nah, kemarin tak lewat, maaf, ceritanya panjang, kapan-kapan kita balik ke sana lagi kalau sudah selesai. Tapi bila benar sampai sini bisa tak bacakan Bapak. Nah, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.